Hari ini, Mobile Legends World akan digelar. Saat ini, fenomena Kliti dan Begal sedang marak. Supaya aman, warga dituntut memakai armor saat keluar rumah. Inilah inspirasi armor anti-Kliti, versi Mobile Legends. Kali ini akan dibacakan untuk kategori, armor anti-Kliti. Apakah hero kesayanganmu akan dipilih dalam nominasi? Nominasi anti Kliti, Lancelot. Di sini Lancelot kelihatan keren, gak kayak Banshee. Waktunya menyaksikan ketampanan. Ih najis, sama gayanya Lancelot. Armornya bikin Lancelot mirip kesatria meja bundar. Sebanci-bancinya orang, kalau skin keren jadi cakep deh. Bikin pangling. Nominasi anti Kliti, Zilong. Skin Zilong ini bernama Blazing Lancer. Skin ini pertahanannya full dari kepala hingga kaki. Dia pakai helm yang standar SNI juga loh. Karena pakai helm SNI, dia tidak khawatir helmnya cedera. Nominasi anti Kliti, Hanzo. Kasihan Hanzo, diserang oleh pelaku Kliti pakai panah. Untung dia pakai armor, jadi bisa bertahan. Skin Hanzo ini bernama Undead King. Hanzo siap melawan pelaku Kliti dengan armor yang ajib. Nominasi anti Kliti, Mencetar. Ini adalah Mencetar, seorang raja dengan armor sultan. Dia menggunakan armor ini di skin bernama King of War. Dia juga pakai perisai sebagai pertahanan ganda. Nominasi anti Kliti, Leomord. Bagaikan ksatria kuda putih, skinnya Leomord. Keren banget, mirip pangeran di negeri dongeng. Bahkan kudanya pakai armor. Nominasi anti Kliti, Argus. Ini adalah skin defaultnya Argus, Dark Angel. Gila, ada sayapnya, bisa terbang dong. Armornya keren ya, seperti di film-film. Nominasi anti Kliti, Freya. Armor ini ada di skin Freya, bernama Gladiator. Bagi perempuan, ini skin armor yang cocok untuk anti Kliti. Armornya model petarung gladiator. Mantap! Nominasi anti Kliti, Hilda. Ini adalah skin Hilda, bernama Secret Guard. Sadis, ada sayapnya, bisa terbang gak ya? Nanti kalau ada Kliti, bisa terbang kabur dong? Nominasi anti Kliti, Lapu-Lapu. Di sini, armor Lapu-Lapu kayak pasukan Romawi. Pelindung tangan dan kakinya tebal, tapi badannya kebuka.
Kalau ditusuk pelaku kliti di perut, bisa mati tuh. Nominasi anti kliti, Tigreal. Ini skin defaultnya Tigreal. Sumpah, tebel banget armornya. Ditambah perisai besar, pasti tebel dan berat banget. Ayo, vote hero kesayanganmu, sekarang. Caranya mudah, tulis namanya di kolom komentar. Hero dengan nilai vote terbanyak, akan menjadi pemenangnya. Ayo, tentukan pilihanmu sekarang. Menurutmu, siapakah yang menang dari nominasi Armor Anti Kliti? Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Terima kasih.